Nangislah, karena air mata bukan tanda kelemahan, tetapi bukti bahwa kita masih memiliki perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan selalu berputar bagaikan roda, kadang di samping, kadang di atas, bahkan juga di bawah. Ketika roda kehidupan berada di bawah, terkadang membuat seseorang merasa down dan frustasi. Itu sebabnya karena ia tak mampu menerima keadaan. Ada pula yang bisa memaknai kejadian yang tengah dialaminya. Padahal kita semua tahu, di balik apapun yang terjadi di kehidupan ini, selalu ada hikmah yang bisa kita petik. Kita perlu ketahui, jangan sampai masalah menjadi sebuah alasan untuk mematahkan mimpi dan semangat kita. Oleh karena itu, jangan terlalu larut dalam kekecewaan. Kita harus bangkit, memulai semangat baru untuk menjadi pribadi yang tangguh serta lebih baik. Terkadang di balik keterpurukan seseorang membutuhkan motivasi hidup yang dapat membantu orang tersebut untuk bangkit. Ketika berada di titik terendah dalam hidupnya, beberapa kata-kata semangat hidup ketika kita down yang bisa membangkitkan semangat jiwa kita kembali. Hidup itu bukan tentang menyesali apa yang telah pergi, tetapi tentang menghargai apa yang kamu miliki dan sabar menanti apa yang akan menghampiri. Terkadang kegagalan menghampiri kehidupanmu untuk mengajarkan artinya sebuah kesabaran. Percayalah, Tuhan menciptakan rasa kecewa agar kita bisa menerima tidak semua keinginan bisa tercapai. Sukses adalah kemampuan untuk pergi dari suatu kegagalan tanpa kehilangan semangat. Hidup bukan untuk berhenti dalam meratapi kesedihan masa lalu, tapi untuk berjalan menuju kebahagiaan sesungguhnya di masa mendatang. Yakinlah, terkadang kesedihan kemarin akan menjadi kebahagiaan untuk hari ini jika kita bangkit dari keterpurukan. Kita perlu ketahui juga bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan hamba-Nya terlarut dalam kesedihan. Pasti ada rencana indah untuk membayar semua air mata. Hidup ini warna-warni, tidak mungkin hanya hitam putih saja. Jangan berharap selalu bahagia. Jangan juga berpikir kesedihan akan selamanya. Kunci dari segala kebahagiaan adalah bersyukur. Jika banyak, kamu bersyukur. Jika sedikit, kamu juga harus bersyukur. Sehingga tak ada celah lagi untuk kesedihan. Percayalah bahwa Tuhan selalu adil. Dalam setiap keterpurukan, pasti ada hikmah, dan setiap kesedihan pasti akan muncul kebahagiaan. Tidak ada gunanya kita mempunyai mimpi yang tinggi jika tak pernah mencari cara bagaimana untuk mencapainya. Jika Tuhan menciptakan malam untuk menggantikan siang, Tuhan menciptakan kebahagiaan untuk menggantikan kesedihan. Jangan pernah biarkan kesedihan di masa lalu membuat kamu takut untuk menerima seseorang yang baru. Percayalah pada kata hatimu. Bangkit dari segala keterpurukan dan jangan mau kalah dengan keadaan. Jangan menyerah jika impianmu belum terwujud. Dengan semangat, percaya, dan diiringi dengan doa, semua yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin. Seseorang yang mampu bangkit setelah jatuh adalah orang yang lebih kuat daripada seseorang yang tidak pernah jatuh sama sekali. Tak mengapa, cukup maafkan saja mereka yang rajin menyumbang luka.
Sebab balas dendam terbaik bukan melukai balik, tapi memaafkan segalanya, walau terasa berat. Belajarlah menerima keadaan, tanpa harus membenci kenyataan. Jika Allah telah memilihmu, itu tandanya kamu mampu. Maka bersemangatlah, karena takdir terbaik sudah menunggumu. Setiap hari adalah proses untuk kita terus tumbuh. Ada yang gak bisa diubah, tapi banyak yang bisa diubah demi kebaikan. Tetaplah menjadi kuat, karena hidup gak berakhir hanya karena kegagalan, kekecewaan, dan bahkan dibatalkan oleh seseorang. Allah tahu kamu lelah, Allah tahu kamu pasrah. Hanya saja Allah ingin tahu seberapa besar ikhtiarmu walau telah dihantam badai berjuta kali. Allah ingin kamu merasakan betapa berharganya nikmat sabar sebelum memetik buah keberhasilan. Setiap hari adalah lembaran baru untuk kita. Maka jangan pernah sesali atas apa yang sudah terjadi. Kita punya keinginan, tapi takdir memberikan kenyataan. Walaupun begitu, jangan putus harapan. Kalau hari ini kamu gagal, jangan putus harapan. Jadikan itu sebagai pelajaran agar kamu terus berkembang. Tak perlu risau perihal takdir. Skenario hidupmu sudah diatur sama Yang Maha Adil. Jika jatuh adalah hujan dan bangkit adalah matahari, maka kita butuh keduanya untuk melihat pelangi. Berdamailah dengan perasaanmu, maka hidupmu akan tenang. Kelola emosimu dengan baik, maka hidupmu akan selalu sukses membina hubungan yang baik dengan orang lain. Perbaikilah pola pikirmu, maka hidupmu akan selalu mendapat keberkahan. Pembenci memikirkan yang dibenci, maka hidupnya selalu suram. Pencinta memikirkan yang dicinta, maka hidupnya selalu cerah. Hidup ini penuh dengan pilihan. Kamu harus berani memilih untuk meninggalkan hal-hal yang membuatmu bersedih dan menangis. Hari-harimu yang panjang mungkin tak selalu seperti yang kamu harapkan. Memang ada waktu di mana ranting patah, tapi kemudian bisa tumbuh kembali. Menangislah, karena air mata bukan tanda kelemahan, tetapi bukti bahwa kita masih memiliki perasaan. Kurangin ngeluhnya, kuatin bahunya, dan kencangin doanya. Semoga segala kesusahan akan berubah menjadi cerita dan kebahagiaan. Jangan lemah, hidup sedang mengajarimu bagaimana bertahan dengan baik. Ketika kamu jatuh, bangunlah untuk memegang impianmu kembali. Ketika kamu ragu, kuatkan doamu supaya Tuhan menghilangkan keraguanmu. Jika hidup mencari kesempurnaan, akan menjadikan kita tertekan. Hidup melengkapkan kekurangan, mendatangkan keikhlasan dan ketenangan dalam jiwa. Gapailah ambisi kamu setinggi langit. Mimpikan ambisi Anda itu setinggi langit. Karena jika Anda jatuh, Anda akan jatuh di antara bintang-bintang.